Seduh sedang itu bak hatapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar. Sandalan Rasul tika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Bisa tak bisa sebatang taman menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku mendengarkanmu. Dari sebatang taman yang sebelum